Hai Sobis, welcome back to my channel. Balik lagi di Travel Series ala Cikal Ananda. Nah, untuk video kali ini aku akan berbagi sedikit mengenai bagaimana caranya membawa susu formula selama kita liburan besok ini. Jadi di sini aku mau kasih lihat beberapa produk yang menurut aku bagus banget untuk dicoba, terutama untuk ibu-ibu yang memang anaknya mengkonsumsi susu formula. Jadi nanti semua produknya akan aku tulis di bawah di deskripsi box. So ya, yeah, supaya nggak kepanjangan intronya, kita langsung aja ke videonya ya. Nah, ini dia susu formulanya Shakila. Shakila mengkonsumsi Nutrilon Royal 3, ini yang rasa vanila. Dan di sini sudah ada Dr. Mama Powder Milk Antibacteria Pack, dan ini bagus banget untuk ngebawa susu formula. Terus yang satu lagi adalah Munchkin Formula Dispenser. Terus ini ada Lock and Lock juga. Nah, ini adalah cara pertama atau ini cara aku membawa susu formula Shakila untuk di bandara nantinya pada saat kita di Indonesia dan juga begitu kita sampai ke KL. Terus ini adalah Munchkin Formula Dispenser. Di sini di dalamnya itu udah ada 3 kompartemen. Jadi kalau misalnya sudah habis di bagian satu kompartemen bisa diputar langsung. Dan yang paling aku suka itu dia lubangnya besar ya. Jadi untuk nuangin susunya tuh nggak ribet gitu. Dan yang ini adalah single formula dispensernya. Jadi kalau misalnya kita cuma bawa satu porsi untuk susu formula. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu untuk membawa susu formula selama kita di KL nantinya. Di sini aku menggunakan Dr. Mama Powder Milk. Ini yang sudah, jadi dia udah antibakteria pack gitu. Dan sekarang aku kasih lihat dalamnya itu seperti apa. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, di sini sudah ada nama, tanggal, dan juga waktunya. Kemudian di atasnya itu Bunda gunting sebelum Bunda pakai atau sebelum Bunda isi dengan susu formula. Nah, ini yang aku bilang. Dan plastik ini tuh sudah dilengkapi dengan ziplock. Jadi pastiin setelah Bunda menuangkan susu formula bener-bener rapet ya nutupnya. Jadi nggak tumpah kemana-mana. Nah, ini aku coba buka, aku pengen kasih lihat dalamnya tuh seperti ini. Nah, di sini aku mau kasih lihat contohnya. Di sini aku tuangin 3 sendok susu Nutrilon, dan setelahnya jangan lupa untuk memastikan kalau ziplocknya itu sudah benar-benar rapat. Ini kalau sudah selesai diisi, bentuknya seperti ini, dan jangan lupa dirapatkan lagi untuk bagian ziplocknya. Jangan lupa untuk memastikan ziplocknya sudah rapat, dan ini dia sesudah Bunda isi susu formulanya. Kemudian bagian bawah ini gunanya untuk menuang susu formula ke dalam botol. Jadi kalau misalnya Bunda mau nyeduh susunya, itu tinggal digunting aja. Nah, setelah semuanya aku masukin ke dalam Dr. Mama Powder Milk Pack, baru selanjutnya aku masukin ke dalam Lock and Lock, gunanya itu supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain atau benda-benda lain gitu. Dan ini bisa menjaga kesegaran susu formulanya sendiri. Gimana caranya aku membawa susu formula untuk Shakila, itu salah satu contohnya. Dan aku baru mau packing, mungkin nanti udah mau deket-deket kita berangkat aja. Jadi itu salah satu hal yang penting banget dibawa selama kita liburan besok ini. Dan semoga video ini berguna untuk ibu-ibu yang lagi merencanakan liburan akhir tahunnya. Komen di bawah kalau misalnya pada mau liburan kemana. Terus jangan lupa subscribe dan like videonya. Ya, follow Instagram aku juga dan juga Instagramnya Shakila. Oke deh, bye!